Dumeh aya masyarakat anu ngarahuh balukar harga kabutuh pokok mahal. Pemerintah Kota Cimahi ngalakonan sidak ka pasar tradisional. Dina eta sidak teh katohian sajumlah komoditi kabutuh pokok anu hargana ngajaul balukar stokna ngurangan lantaran mapag bulan suci Ramadan. PLT Wali Kota Cimahi diwogan ku Dinas Perdagangan Pemerintah Kota Cimahi ngalakonan sidak ka pasar atas jeung pasar antri baru Kota Cimahi. Eta sidak teh dilakonan lantaran masyarakat rea anu ngarahuh balukar harga kabutuh pokok marahal. Satu tas nguriling nepungan para pedagang, meh sakumna komoditas kabutuh pokok ngaronjat kawas daging hayam anu samemehna 32.000 sakilo, kiwari jadi 40.000 saban kilona. Endog hayam naik 2.000 tina sakilona. Cabe naik 2 tepi ka 4.000 tina sakilo, turta daging sapi tina samemehna 110.000 naik jadi 120.000 sakilona. Nilai kana eta hal pemerintah bakal narekahan pikeneken harga di padagang sangkan tepati ngajaul, turta bakal koordinasi jeng supplier piken ngaronjatkan jumlah pasokan. Kontrol di pasar atas baru yang ada di Kota Cimahi melihat atau menyikapi kemungkinan-kemungkinan ada kenaikan-kenaikan harga yang ada di pasar atas ini. Ternyata begitu kami datangi, ternyata ada beberapa item yang naik. Salah satunya adalah cabai besar, ya, cabai besar itu naik sampai dengan 2000-an. Nah, untuk cabai besar ini naik, tetapi yang lain masih stabil untuk sembako, ya. Otomatis agak melonjak itu permintaannya. Dilihat dari harga kemarin-kemarin masih agak mendingan normal, sekitar 3,2-3,4 lah. Sekarang udah beberapa hari ini kisaran di angka 38 sampai 40. Tapi apa keberatan ini mahal banget gitu ya. Selama daging segitu. Ibu nyetok sekarang atau gimana, Bu? Enggak, kalau daging nggak nyetok. Nggak nyetok. Ibu normalnya harga daging berapa malah, Bu? Kemarin 11 ya, 11-12. Sekarang naik lagi ya? Iya, sekarang naik lagi. Ngajauna eta harga sejumlah yang kabutuh pokok teh lantaran kurang na stok dumeh rek nyang harepan bulan Ramadan. Balu karena pedagang jeng nu baralanja jadi ngarahu. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.